Hai nakama, apa kabar semua? Welcome back to my channel Anime Haki. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan fan One Piece. Kami akan meluruskan kesalahpahaman tersebut. Hal ini berdasarkan informasi-informasi yang kami dapat dari manga maupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya guys. Yang pertama, bounty lebih besar bukan berarti lebih kuat. Yang satu ini sebenarnya sudah jelas guys, tapi akan kami jelaskan kepada kalian yang belum mengerti bagaimana sistem bounty bekerja. Kebanyakan orang berpikir bahwa nilai bounty didasarkan pada seberapa hebat orang tersebut. Hal ini yang salah. Sebenarnya, nilai buruan itu didasarkan pada seberapa berbahayanya orang tersebut untuk umum. Dan paling penting adalah seberapa berbahaya mereka untuk pemerintah dunia. Contohnya adalah Usopp, yang sudah dikatakan oleh Oda Sensei akan selalu menjadi yang terlemah di antara kru Topi Jerami. Namun, nyatanya nilai bounty Usopp lebih besar daripada Sanji. Nah, ini murni karena Angkatan Laut menyaksikan Doflamingo mengklaim kalau Usopp yang bertanggung jawab atas penghancuran rencana selama bertahun-tahun karena sudah membebaskan budak mainannya. Dan karena kesaksian dari Angkatan Laut juga yang berperan dalam penetapan dari bounty tersebut. Tentunya para petinggi pemerintah dunia berpikir kalau Usopp sangat berbahaya. Dan karena Sanji hampir tidak melakukan apapun di Dressrosa, dia mendapatkan nilai bounty jauh lebih rendah daripada Usopp. Sedangkan Angkatan Laut tahu kalau Sanji lebih kuat. 2. Seng mengalahkan Kaido. Pada saat itu, seluruh dunia kagum pada tindakan pemerintah dunia yang berencana mengeksekusi S. Dan dari itu berdampak perang besar dengan salah satu bajak laut terkenal, yaitu Yonko Shirohige. Yonko lain, yaitu Kaido, berencana untuk membalas dendam kepada Shirohige dan pergi ke Marineford. Tapi Kaido dihadang oleh Shanks, yang juga seorang Yonko. Dan di dalam manganya dikatakan kalau mereka bertempur. Sekarang banyak fan One Piece percaya kalau mereka berdua emang benar-benar bertempur guys. Dan Sanji mengalahkan Kaido. Ini sedikit tidak masuk akal bagi kami. Bukan karena Sanji tidak bisa mengalahkan Kaido, tetapi karena Sanji tidak memiliki banyak waktu untuk meladeni Kaido saat itu. Kami percaya kalau Sanji menawarkan semacam kesepakatan untuk membuat Kaido berubah pikiran. Kesepakatan itu dapat berupa informasi yang penting atau berharga bagi Kaido, atau bahkan Sanji menawarkan berupa wilayahnya untuk diberikan kepada Kaido tersebut. Bukti lainnya kalau mereka tidak bertarung adalah fakta bahwa pertarungan antara dua admiral berlangsung selama 10 hari. Jadi sepertinya tidak mungkin kalau pertarungan antara dua Yonko berakhir dalam satu hari, bahkan kurang lebih dari satu hari. Dan Sanji muncul di hari berikutnya di Marineford tanpa luka sedikit pun di badannya. 3. Dragon memiliki buah iblis yang bisa mengatur cuaca. Beberapa fan cenderung mengkonversi petunjuk-petunjuk kecil menjadi fakta yang seperti terjadi pada kasus ini. Dragon memiliki buah iblis yang bisa mengatur cuaca. Hal ini belum sama sekali Oda Sensei konfirmasi. Bahkan apa kekuatan Dragon saja sampai saat ini belum jelas. Ada beberapa argumen yang menyatakan bahwa petir yang menyambar di bekas eksekusinya Gold Roger dan menyelamatkan hidupnya Luffy adalah miliknya Dragon. Tapi seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, sejauh ini tidak ada konfirmasi dari Oda tentang kekuatan dari Dragon tersebut. Dan sekarang Big Mom yang memiliki kekuatan yang memanipulasi cuaca, sehingga
Akan tidak keren lagi loh jika Dragon memiliki kekuatan yang sama dengan Big Mom. 4. Kizaru takut dengan Ben Beckman. Ada banyak yang berpikir kalau Kizaru sebenarnya takut dengan Beckman. Dan yang lain berpikir kalau itu hanya bercanda saja. Pertama-tama, bagi yang mengatakan kalau Kizaru takut, kenapa dia takut? Kizaru sebelumnya bertarung melawan Shirohige tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Jadi, apa yang membuat kamu berpikir kalau dia takut dengan Beckman? Sebenarnya, jika kalian melihat adegan Luffy bertemu dengan Shirohige, Kizaru muncul di akhir dan meminta izin kepada Sengoku untuk mengambil kepala mereka sambil menunjuk ke arah Luffy dan Shirohige. Jadi, itu seharusnya sudah cukup untuk membuktikan kalau Kizaru tidak takut dengan Beckman. Oke, itu tadi 4 hal yang menjadi kesalahpahaman fan One Piece. Lalu, bagaimana pendapat kalian, guys?